Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini bakal nge-review salah satu film lebaran 2023 dan satu-satunya film lebaran yang gak ada elemen mistis sedikit pun di ceritanya, yaitu Buya Hamka. Lebih tepatnya Buya Hamka volume 1 ya, soalnya kayak yang dah lu lihat di trailernya, total bakal ada 3 film, volume 2 sama 3-nya tuh belum tahu kapan akan dirilis. Tahun ini, udah fix tahun ini, cuman belum resmi merilis tanggal tayangnya. Kalau prediksi gua sih sebenarnya volume 2 kemungkinan tuh bakal tayang Idul Adha, which is 29 Juni. Kan pas tuh, volume 1 Idul Fitri, volume 2 Idul Adha. Tapi ya, nggak tahu, nanti kita tunggu aja. Sedikit background soal karakternya, Buya Hamka ini adalah ulama yang buat sebagian besar orang mungkin dikenal sebagai ketua MUI pertama di Indonesia, ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, dan juga penulis novel. Beberapa karyanya yang paling terkenal itu Di Bawah Lindungan Ka'bah sama Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan keduanya sama-sama udah pernah diadaptasi jadi film. Dan dari novel-novel itu juga nama pena Hamka itu lahir. Nih gue yakin banyak yang gak tahu juga soal ini. Kalau Buya itu kan jelas ya, itu dari bahasa Arab yang artinya bapak. Dan di Minang tuh kalau gak salah buat menyebut para ulama juga itu kata Buya. Nah tapi Hamka itu bukan nama aslinya. Bukan kayak lu lihat pemain bola Hamka Hamzah, itu bukan kayak gitu. Hamka itu adalah akronim dari tiap huruf depan di nama panjang dia yang sebenarnya. Haji Abdul Malik Karim Amrullah HAMKA Hamka. Dan info-info itu bakal sering lu dapat di film ini. Naskah bikinannya Alim Sudiyo sama Kasranda Masardi ini emang lumayan informatif gue lihat. Bisa ngasih beberapa pemahaman lah buat penonton-penonton yang sama sekali awam soal karakter Buya Hamka. Alurnya sih lebih nyorotin kehubungan antara Hamka yang diperanin Vino G. Bastian sama istrinya Siti Raham yang diperanin Laudya Chintya Bella. Tetap ada sorotan ke karir Hamka, mau itu sebagai novelis, ulama yang berpengaruh dalam perkembangan Muhammadiyah sampai keterlibatan dia di era perjuangan kemerdekaan, termasuk pas Hamka dituduh jadi antek Jepang, semua itu ada. Tapi yang lebih banyak muncul itu interaksi antara Hamka sama Siti Raham. Dan emang itu fokusnya. Volume 2 nanti kan lebih ke arah perjuangan pasca kemerdekaan, terus ada agresi militer Belanda, terus kemudian Hamka semakin tua, jadi ketua MUI segala macam, ngeliatin karir politis dia, sampai kemudian sempat ditahan. Nah itulah fokus volume 2-nya, sedangkan volume 3 itu adalah prequel kan. Prequel dari ya bisa dibilang coming of age lah, dari Hamka kecil sampai kemudian dia dewasa. Nah kalau volume 1 ini lebih personal, tontonan dengan skala yang lebih kecil dibanding dua film lain, karena kita lebih banyak diajak ke ruang kerjanya Hamka di rumah dia, dan lebih intim, ngajak penonton melusuri kayak apa sih sebenarnya sosok Hamka ini, pola pikirnya gimana, dinamika dia sama istri di rumah gimana, dan segala macam. Pendekatan tadi ada plus minusnya. Plusnya gini, directingnya Fajar Bustami itu munculin kesan yang lumayan adem buat gue. Kalem, syahdu, nontonnya tuh sering gue ngerasa, wah, damai, sejalan sama tujuan filmnya yang pengen tampil lebih intimate. Minusnya adalah pendekatan itu gak dibarengin sama skrip yang bisa ngolah dinamika konflik. Skripnya tuh sering kerasa kayak kebeban. Kebeban buat ngerangkum semua perjalanan hidupnya Hamka. Ya, tipe-tipe kekurangan yang ada di film biografi lah. Jadinya di beberapa titik, peristiwa-peristiwa penting itu nongolnya cuma sekilas aja. Kurang diperdalam. Misal pas Hamka menjalin hubungan sama tentara Jepang yang bikin dia dicap pengkhianat, padahal tujuannya adalah dia pengen melancarkan umat Islam biar bisa ibadah dengan bebas. Nggak lagi dikekang sama harus ngikutin tradisi Jepang, kepercayaan Jepang tuh nggak. Nah, tujuan dia itu. Nah, tapi itu kita nggak diliatin. Proses detailnya gimana tuh nggak diliatin. Padahal itulah yang paling menarik. Hal-hal yang menarik itu malah sering di-skip sama skripnya. Karena emang kayak kebeban tadi gue bilang. Kebeban buat, oke, ini kita harus ngerangkum semuanya. Dalam waktu yang singkat ini, semua harus ke-include. Nah, jadinya malah hal-hal yang menarik, hal-hal yang bikin konfliknya lebih dinamis, itu kepotong. Tapi skripnya punya satu kelebihan yang buat gue tuh bisa ngebayar lunas semua kekurangan tadi. Yaitu soal karakterisasi Buya Hamka. Ini film bisa bikin gue nih, yang jelas lu semua juga sepertinya sudah pada bisa menebak, bukan orang yang religius. Tuh, gue nonton ini, gue kagum sama sosoknya Hamka. Padahal dia ulama. Dia bukan jagoan, bukan anak begajulan atau apa. Dia adalah ulama, seorang kiai. Ketua MUI pertama, men. Dan gue dibikin kagum sama karakter dia. Gue dibikin respect sama Hamka. Karena di sini, skripnya ngegambarin dia sebagai orang dengan prinsip yang teguh. Tapi juga punya pemikiran terbuka.
Lo memegang teguh prinsip dan ajaran agama bukan berarti lo harus kolot. Itu yang mau ditekanin sama skripnya. Contohnya gimana Hamka itu nggak suka sama kecenderungan beberapa orang Islam yang semua-semua kok diharamin gitu. Kayak pakai jas itu dianggap kayak, wah kamu berpakaian seperti orang kafir. Nah Hamka nggak suka sama hal kayak gitu. Salah satu quote yang buat gue paling memorable di sini adalah, nggak usah mengharamkan apa yang seharusnya nggak haram. Contoh lain gimana terbukanya pemikiran Hamka itu pas dia nulis roman. Ya novel dia Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk kan romans banget itu. Kalau lu baca, lu gak akan ngira kalau misalkan itu yang nulis adalah seorang ulama. Ya ada elemen islaminya di situ. Tapi tetap fokusnya adalah romans. Dan di sini muncul pertanyaan, kiai kok bukannya nulis buku-buku agama, malah nulis novel cinta-cintaan? Dan gue suka perspektifnya Hamka di situ. Dia nganggapnya gini, dakwah itu kan harus tersebar secara luas tuh. Dakwah itu harus merakyat. Semua orang harus bisa mencerna dan meresapi dakwah itu. Gak cuman kalangan-kalangan tertentu yang emang udah apa sih agamanya udah kuat gitu, yang udah alim tuh enggak. Dakwah itu harus menyebar ke semua orang. Sedangkan orang awam, mayoritas publik itu sukanya cerita romans. Jadi kenapa nggak nyebar dakwah lewat cerita romans aja? Lewat sesuatu yang semua orang, orang-orang awam itu paham dan suka. Pemikirannya Hamka itu nggak kaku. Juga pas misal dia habis dakwah tuh sempat dia habis dakwah, terus kemudian jamaahnya tuh patungan, mau ngasih duit. Ditolak awalnya sama Hamka, dia bilang dakwah saya bukan untuk dijual. Itu bener, tapi kemudian dia diingetin sama jamaahnya, ayolah pikirin juga istri dan anakmu di rumah. Akhirnya dia terima duit tadi, yang gak dengan cuma-cuma sih, dia tuker sama bukunya sama novel-novelnya. Tapi akhirnya diterima duitnya. Dan itu ngeliatin sesuatu yang buat gue tuh meaningful. Hamka punya idealisme yang kuat. Dia gak mau mengkomersialisasikan dakwah dia. Tapi di sisi lain dia juga harus ngasih makan keluarganya. Lo punya idealisme itu boleh, tapi jangan sampai lo jadi egois karena idealisme itu. Nah terakhir nih, satu hal yang paling banyak diomongin pada saat nonton trailernya dan paling banyak dijadiin materi promosi juga ya, itu adalah make up-nya. Gak cuma Vino sebenarnya, Laudya Cynthia Bella juga di make up tua, terus Doni Damara juga, cuman kan karena Vino adalah karakter utamanya ya meranin Hamka, jadi yang paling disorot adalah make up-nya Vino. Di volume 1 ini sebenarnya gak banyak banget diliatin sih. Make up tua itu bakal lebih banyak nongol di volume 2 yang nyorotin masa tuanya Hamka. Tapi walaupun dikit, detailnya udah bisa kita lihat. Dan dari yang kelihatan di sini, buat ukuran film Indonesia, riasan prosetiknya lumayan solid sih. Tapi fokus gue emang lebih ke arah actingnya Vino. Karena mau sebagus apapun sebuah make up, kalau misalkan nggak ditunjang sama acting yang bagus tuh percuma. Dan di sini actingnya Vino oke. Satu detail yang gue tangkep di acting Vino sebagai Hamka versi tua itu adalah gesturnya. Postur dia yang agak bungkuk, terus caranya mainin gestur tangan yang lumayan beda kalau lu bandingin sama Hamka yang pas masih agak muda. Vino bisa ngebedain, oke, ini pada saat gue mainin Hamka muda tuh kayak gini, Hamka dewasa tuh kayak gini, terus Hamka tua tuh gini. Dia bisa ngebedain semua fase itu. Kalau skor buat Buya Hamka volume 1, gue kasih 7,5 dari 10. Sekali lagi, masih banyak kekurangannya emang. Tapi ini film biografi yang solid, yang niat banget. Apakah sempurna? Enggak. Tapi apakah lo harus nonton? Yes. Karena sekali lagi, ini satu-satunya film lebaran yang enggak ada elemen mistis-mistisnya. Dan di tengah gempuran horor yang, waduh, enggak tahu gue kapan kelarnya. Mungkin enggak akan pernah kelar ya. Rame terus horor. Film begini tuh perlu didukung. Sebuah film biografi yang digarap dengan niat, dengan mahal tuh buat gue perlu didukung. Apalagi kalau hasilnya solid kayak gini. Jadi pas lebaran besok sikat di bioskop. Dan kalau udah nonton, balik lagi ke video ini. Tulisin besok review lu, opini lu soal Buya Hamka di kolom komentar. Mantap. Oke, seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrypt, dan misal mau ngasih bantuan ke kami dengan ngasih donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.